Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, ketemu lagi dengan sesuatu yang menurut sebagian orang ini adalah bunga bambu. Tuh. Menurut yang lain benalu bambu. Menurut yang lainnya lain lagi. Nah, bagi para suhu bambu, tolong ini apa yang kayak gini ya gantu. Jadi dia itu semacam ranting dan daun bambu yang nggak jelas bentuknya tuh. Ya. Tolong ini benalu bambu, buka bambu atau apa ya. Ini kalau besar banyak itu membuat pohon bambu runtuh. Ini ada nih, tuh. Kayak ini patah. Ya, dia itu patah bambunya gara-gara ini udah banyak. Tuh, yang ini yang menggantung ya. Tuh, ini udah kering nih. Nanti kita cari yang masih hijau seger. Nah, ini ada tuh. Ini juga sama, bambunya itu runtuh gara-gara tuh bunga ya, lihat. Dia melengkung dari atas sampai ke tanah. Saking beratnya tuh, bahkan 3 bambu ya. Tuh, bambunya ya kan. Mungkin bersujud ya. Tuh, jadi nanti kalau kita sebut bambu bersujud mencium tanah gara-gara ini benalu. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan terkadang membuat kita mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pelajarannya. Itu ya. Jadi ini bambu mencium tanah. Tuh. Ya, ini bagian ujung bambunya tuh. Bagian ujung bambunya tuh ya. Ini sesuatu yang memberatkan dia nih. Yang entah belum tahu saya namanya apa. Kita cek ya ujungnya. Mau disebut bunga memang ada mirip kayak kuncup-kuncup bunga begini ya. Mau disebut benalu memang dia mengganggu. Mau disebut ranting bambu, emang dia kayak ranting tuh. Tuh ya. Ini tuh apa? Bentuk fisiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan share subscribe channel ini. Itu ya. Bambu mencium tanah. Itu ujungnya. Ujung bambunya nih. Dia muter ke sini. Ke atas sana. Lalu patah.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.